Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Hasilnya lembut banget, wangi dan rasanya endul. Meski sedikit kurang mengembang seperti biasanya, tapi dijamin enak banget. Silahkan mencoba teman-teman. Ikutin terus video aku ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini kita mau bikin balu kukus. Kita siap-siapin bahan-bahannya ya. Sederhana sekali kok. Ini tepung terigu segitiga 100 gram. Lalu ada gula pasir 75 gram. Air soda 50 ml. Lalu vanili 1 sendok teh aja. 1 telur. SP atau emulsifer 1 sendok teh juga. Pilih ya, SP atau emulsifer. Terus nanti warnanya mama mau pakai pasta. Bentar ya. Ini dia pastanya. Nanti mau pakai pasta strawberry karena selain harum, dia juga ada rasanya. Jadi lebih efektif daripada hanya pewarna. Yang kedua, kita mau pakai pasta pandan. Pasti nanti harum deh. Oke, kita bikin ya. Cekidot, ikutin terus, oke? Tepung terigu, kita tuang. Gula, tuang juga. Vanili, lanjut. Sebentar, kok ketahan? Kemudian telur. Tuang, tuang, tuang. Tuang, tuang, tuang. Kita mixer sebentar. Mixer 5 menit aja. Kita masukkan air sodanya. Lanjut.